Setelah Julian Guevara, giliran Rifat Marasa Besi yang jadi bahan eksperimen Arema. Pelatih Arema FC, Fernando Valente belum berhenti melakukan eksperimen. Setelah Julian Guevara dipindah dari gelandang bertahan jadi stopper, ada pemain lain yang posisinya berganti, yakni Rifat Marasa Besi. Pemain kelahiran Tulehu 24 tahun silam itu berposisi asli sebagai bek kanan, tapi belakangan, dia didorong ke depan. Sebagai winger kanan dan gelandang, sepertinya, tim pelatih ingin melihat potensi lain yang bisa dijalani Rifat. Dia pemain bagus, dan kami rasa dia bisa bermain di posisi sayap maupun tengah, kata Fernando. Saat ini, Rifat tergeser dari posisi bek kanan karena Ahmad Maulana tampil apik di posisi itu, meskipun posisi Ahmad sebenarnya adalah gelandang bertahan. Hal ini beberapa kali terjadi di Arema FC, seperti Charles Almeida yang berposisi asli sebagai gelandang menggeser Icaka Diarra di posisi stopper. Terkait berbagai eksperimennya, Fernando membuka alasannya, dia merasa saat ini skuad Arema terbatas. Tercatat hanya ada 23 pemain untuk putaran kedua Liga 1, itu sudah termasuk 3 kiper sehingga beberapa pemain harus bisa bermain dalam beberapa posisi. Jumlah pemain kami tidak terlalu banyak, karena itu, sangat penting pemain harus bisa menempati beberapa posisi, jadi, saat diperlukan di posisi tertentu, dia sudah siap, jelasnya. Namun, bukan berarti pelatih Arema sembarangan memberikan posisi baru kepada pemain tersebut, Rifat misalnya. Dia punya akurasi umpan yang bagus, skill olah bolanya juga mumpuni sehingga dia dicoba di posisi sayap dan gelandang. Dia tidak terlalu cepat, tapi punya kelebihan lain, jelasnya. Perlu diketahui, saat ini Arema masih mencari pemain yang bisa melayani para striker, belum banyak pemain tengah maupun sayap yang punya umpan akurat kepada striker. Buktinya, jumlah assist yang dibuat pemain Arema sangat rendah, paling banyak M. Rafli dan Ariel Lucero baru membuat 2 assist. Dalam sesi latihan, beberapa kali Rifat dapat tugas mengirimkan crossing ke depan, namun, skema ini dibuat sebagai antisipasi jika Arema kehabisan stok gelandang atau winger. Jika kami butuh Rifat di posisi barunya, dia sudah siap karena sudah dicoba dalam latihan, pungkasnya.